Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Glisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, di sini diawali dengan wajah tampan dari Deddy Corbuzier. Wow, sungguh luar biasa. Ternyata di sini ada Ayu Ting Ting nih yang memposting foto Deddy Corbuzier nih di akun Instagramnya. Seperti diketahui, Deddy adalah seorang yang multi talenta dan mempunyai seorang anak pria yang ganteng banget ya, yang namanya Ariska. Tapi yang menjadi perhatian di sini adalah Ayu Ting Ting yang memposting kata-kata yang sungguh luar biasa, membuat Mimin terpukau dan merasa penasaran. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, "Cowok tipe gue banget nih. Wow, cowok tipe gue banget," kata Ayu Ting Ting nulisnya di akun Instagram pribadinya. Wah wah wah, beruntung banget nih Deddy Corbuzier ya. Sontak dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat dan netizen nih. Di sini mereka mengatakan bahwa ini beneran Ai yang posting dan bikin caption. Hahaha. Masih penasaran ya ini Ayu atau bukan nih. Kemudian dari Star Wars 12, HP-nya kayaknya dibajak nih. Karena nggak percaya ya kalau Ayu Ting Ting bilang seperti itu nih. Deals Ayu Ting Ting, wah haduh. Ya, badannya keker banget. Kemudian dari Lintang 3138, di sini penasaran apa yang dibahas. Lintang penasaran nih ya, pembahasan apa yang dibahas oleh Ayu Ting Ting dan Deddy Corbuzier. Bagi sahabat semua yang penasaran, nanti akan tayang ya di Kisyu TV. Vega Darmawati, WKWKWK, ada yang janggal. Ada yang janggal ini Ayu Ting Ting atau bukan ya yang nulisnya, penasaran Mimin juga. Dari Iis Dahlia, tulis Iis di akun Instagram pribadi Ayu Ting Ting karena melihat postingan dari Ayu Ting Ting. Dan juga dari Yulia Dewi, kayaknya bukan Ai deh yang posting. Pada nggak percaya ya kalau yang nulis itu Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Edwin BCS21, gitu dong dibuka kolom komennya, nggak asik tahu kolom komen ditutup malah turun persentase popularitasnya ya kan. Ada di Iza, wadaw wadidaw beo dek. Kak Igun ngambek, kata Faiz Hakinatun. Ivan Gunawan ngambek nih katanya kalau lihat postingan ini. Diani Santiago dibajak, wadaw wadidaw. Kemudian juga dari Direv, gak sabar nunggu di YouTube keseruan Kak Ayu dan Om Deddy nih. Mas Rigun, ayo dong komen lihat ini. Nah kok bisa komen yang post bukan Ayu. Sehat selalu Bu Ayu, terima kasih doanya Yanti Apedal. Kemudian dari Maulida Mandasari, dibajak sama Ivan Gunawan kayaknya ya. Kemudian dari Diana Ariani, bisa Neng Ayu yang gini bener nih tipenya Neng Ayu. Nyoman, semoga kalian berjodoh. Sawahe, amin ya rabbal alamin. Dari Jessica Melly, bawa pulang Mbak Ayu, bawa pulang Mbak Ayu Deddy Corbuzier-nya. Gak ditag sekalian nama beliau Mbak Ayu. Kemudian juga dari sahabat kita Akbar Pratama, mumpung komentar dibuka, aku doakan Bu Ayu dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Berkah barokah dunia akhirat dan selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Yang selalu komen baik aku doakan semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kemudian komen juga dari Ayu Ting Ting fan, komennya enggak usah ditutup lagi ya, biar aja udah Ayu Ting Ting. Juga dari Nur Aini Fayashari, baru bisa komen aku tuh seneng banget, tunjukkan pada dunia bahwa kamu baik-baik saja dan lawan atau sindir balik aja yang nyinyir atau nyindir kamu terus. Terharu aku tuh, love you Ayu Ting Ting. Semoga ya Ayu bisa bertemu dengan orang yang baik, jujur apa adanya seperti master.
Ayu Ting Ting, ototnya ya teh, idaman banget teh kan. Suka cowok berbadan kayak gini. Tulis Ramaya Tuli 03 di akun Instagram Ayu Ting. Buta percaya pasti bukan Ayu yang posting. Hayo ngaku, siapa dong kalau bukan Ayu ya. Dari Mus Marquis. Nah, setelah bikin status sama Mas Kedi Corbuzier, lalu mau diapain nih sama Aldi Tahir official? Ada-ada aja ya netizen nandainya Aldi Tahir. Doakan yang terbaik deh untuk Ayu Ting Ting dan Deddy Corbuzier. Kalaupun mereka berjodoh, kita aminkan saja. Toh dua-duanya masih sama-sama lajang ya, dan mempunyai anak nih, jadinya bisa bersatu. Doa Mimin menyertai kalian berdua, semoga selalu sehat. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.